Terselip momen unik di tengah sengitnya laga antara Chelsea kontra Manchester City. Momen tersebut terjadi di babak kedua laga yang digelar di Stamford Bridge, London. Terdapat situasi yang dimana Palmer pemain Chelsea mencoba merusak konsentrasi pemain Manchester City. Saat Manchester City mendapat tendangan bebas, Haaland dan para pemain City langsung mengatur strategi. Di tengah situasi itu, Palmer mendadak muncul. Palmer datang menghampiri kerumunan para pemain City yang sedang mengatur strategi. Striker Norwegia, Erling Haaland langsung mengusir Cole Palmer menjauh dengan mendorongnya. Haaland bersama teman-temannya pun lantas lanjut mengatur strategi setelah mengusir Cole Palmer. Di balik itu, Cole Palmer menjadi pahlawan yang membuat Chelsea terhindar dari kekalahan di laga tersebut. Gol penaltinya di masa injury time memastikan laga berakhir dengan skor akhir 4-0.